handphone lo. Sambil jalan ya, Bang. Chris. Jalan. Ah, sorry. Chris. Chris, Rahel sendiri pernah nengok lo nggak sih selama persidangan? Belum pernah. Uh-huh. Tapi kualitasnya gimana sekarang? Kalau pacar, kalau misalnya Cipinang, apa? Cipinang, dia datang dari jam 02.30 sampai jam 4. Lama kok ngobrolnya? Lama ngobrol sama dia. Apa aja sih support, bentuk support dia? Bentuk supportnya seperti apa? Ya, gimana sih? Kan namanya pacar ya paling. Semangat ya sayang, sabar ya. Pokoknya aku akan bela kamu sampai kapanpun. Berarti dia jadi saksi. Jadi saksi dia, gimana? Gimana? Iya, jadi saksi dia nanti. Jadi saksi nantinya. Tapi dia sendiri sering ke dugem gitu, pernah ke gap dugem gitu sama netizen sendiri. Oh ya? Iya. Lu sendiri mengetahui enggak sih hal-hal itu? Ya. Ya mungkin lagi jalan sama teman-temannya kali. Enggak apa-apa lah, namanya juga anak muda kan. Mas, wajar. Iya, Bu. Hari ini gimana, Mas Kris? Iya, Bu. Mas Kris, untuk penangguhan penahanan sendiri seperti ya, apa, Kris? Oh, penangguhannya ya kita masih berharap supaya dikabulkan sama hakim. Saya cuma minta ditangguhkan dulu biar saya bisa kerja. Minimal kasih saya waktu buat bekerja lah. Ini sejauh ini berarti kerugian finansialnya udah berapa jam nih yang cancel, Kris? 100 juta. Apa lebih? Banyak banget. Makanya saya juga bingung. Saya yang udah ganti rugi, kok saya yang dipenjara juga. Ini kue total nih yang rugi banyak saya sebenarnya. Udah berapa sih kerugian yang lu alami? Udah ada sekali ya. Saya Pak. Soal bisnis berarti sama pegawai gimana dong, Chris? Oh, pegawai ya yang tadinya masuk udah mulai kumpul lagi, mau nggak mau jadi harus pada hilang-hilangan lagi deh. Lancang bangkrut saya ini usahanya. Tapi pegawai sendiri ada yang depresi katanya, Chris. Gara-gara lu tersangkut kasus. Bukan depresi, sedih dia. Sedih aja, sedih. Sedihnya gimana, Chris? Sedihnya kan baru ketemu sebentar doang, 20 hari kemarin kan. Saya lagi pelan-pelan membangun usahanya biar bangkit lagi. SDM-nya juga udah mulai datang dari Bali gitu. Dari Jogja, tapi saya udah masuk lagi. Emang gak mau usahanya jadi terancam bangkrut. Jalan-jalanin siapa sementara yang nge-handle usahanya? Yang jaga asisten aja saya. Papa sibuk di tempat usaha saya. Jauh ini masih aman ya? Aman, masih di dalam.